Ha, kan kita tengok hari ni kan. Pak Malau dengan Pak Syekh pun dah okeylah. Ha, kan. Nampak gaya je. Dulu Pak Malau hentam Pak Syekh, bukan main. Ha. Lali Pak Malau pula sokong Pak Syekh pula dah. Ha. Kan, politik ni tuan-tuan, dia lain macam sikit. Kan. Ha, hari ni lawan, esok kawan. Hari ni kawan, esok lawan pula. Ha, jangan buat. Itu sebab kita tak boleh sangat terlalu orang kata apa, musuh tu jangan sangat, tak boleh. Kena, iyalah, iyalah kita tentang-tentang, tapi jangan terlampau sangat, tak boleh. Sama juga tuan-tuan, dalam Islam ni, kita sesama kita tuan-tuan tak boleh terlalu percaya sangat pun tak boleh. Kan? Terlalu sayang sangat pun tak boleh. Tak boleh sangat tuan-tuan. Sayang sangat pun tak boleh. Dia hak boleh kasih sayang ni mutlak hanya kepada Allah dan Rasul. Allah dan Rasul. Kan? Tapi sesama kita ni tuan-tuan, kita nak bagi 100% kasih sayang, tak boleh. Tuan-tuan, tak boleh. Kena ada reserve juga. Kan? Dan begitu. Sama juga kebencian kita kepada seseorang. Tak boleh kita benci 100%. Tak boleh tuan-tuan. Kita benci-benci tapi jangan sampai terlalu benci. Ha, dia begitu. Sebab kita bimbang nanti, tu sebab tengok hari tu kan dulu. Hak duk kapir-kapir tu kan. Lain-lain sekali dia masuk situ juga. Kan? Dia mengkafirkan orang ni, orang ni. Rupanya dia pula masuk kutu. Ah, pasal apa tengok? Dia pula terbalik pula tuan-tuan. Sungguh. Ni semua ni Allah punya kerja tuan-tuan. Tak boleh. Tak boleh kita nak terlalu sangat. Tak boleh sangat tuan-tuan. Musuh sangat tak boleh. Kan? Sayang sangat pun tak boleh. Dia kena ni sikit lah. Dia kena sederhana itu sebab Islam ni tuan-tuan, dia sederhana. Sederhana tuan-tuan. Dia tak boleh terlalu sangat lebih, kurang sangat pun tak boleh. Itulah sifat Islam tuan-tuan. Semua keadaan, bahkan dalam ibadat pun kita tuan-tuan, kita tak boleh sangat melampau. Puasa hari-hari Nabi larang. Kan? Berjaga sampai tak tidur malam, tak boleh juga. Tak kahwin-kahwin. Pasal apa tak nak kahwin? Pasal tak nak ada masa dengan orang, nak ada masa dengan Allah Ta'ala saja pun tak boleh. Bahkan Nabi kata apa? Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sesiapa yang benci kepada sunnahku, dia bukan di kalangan aku. Nampaklah tuan-tuan, ada orang yang begitu melampau sangat, Nabi tegur. Jangan. Itu sebab ada Islam ni, dia ada dia punya hudud dia. Ada batas-batas dia tuan-tuan. Makan minum ada hak dia. Boleh makan tapi kata Allah kata wa kulu washrabu wa la tusrifu kan. Allah kata makan dan minum tapi jangan sampai melampau. Makanlah, minumlah tapi jangan melampau. Kan? Sama juga dalam perkara-perkara yang lain tuan-tuan. Dia tak boleh. Dalam bab kita nak main pun tuan-tuan. Kan? Kita boleh bersukan. Tapi jangan sampai sukan tu tuan-tuan sampai mengambil masa yang berjam-jam. Itu dikira sebagai lara. Sukan tu satu benda yang digalakkan. Tapi kalau sampai ke tahap berjam-jam mengambil masa kita bersukan lama sangat, dipanggil lara tu tuan-tuan. Tak boleh pula lara. Ada masa-masa dia. Kan? Tak boleh. Kan? Ni main golf berapa jam main golf? Golf berapa jam? Berapa main golf? Tak main golf? 4 jam. 4 jam? 4 jam lama tak lama? Kan? Lama tu. Kan? Dia main 1 jam, 2 jam okey lah. Kalau dah lama-lama tu dia tak boleh. Dia larak. Dia macam hiburan juga. Kan? Hiburan ni sampai berhibur. Begitu lama mengambil masa untuk berhibur. Larak tuan-tuan. Hiburan ambil masa yang sedikit. Memang kita kena ada hiburan. Tapi jangan sampai 3, 4, 5, 6 jam kita berhibur. Sekaligus. Itu satu benda hak melarakan kita. Nampak tak? Kan? Jadi dia, Islam ni dia ada. Dia punya hak-hak dia. Ada hak dia. Sama juga dalam konteks kita tadilah. Kan? Kalau konteks kita beribadat pun tuan-tuan. Kalau lama sangat kita solat lima, lama sangat sampai tak ada masa langsung dengan keluarga pun tak boleh juga. Kan? Dia begitu. Dia ada pembahagian masa tu kena ada. Kan? Dia ada hak. Mata kita ada hak. Jasad kita ada hak. Keluarga kita ada hak. Nampak tak? Semua ada hak tuan-tuan. Kita kena tunaikan apa yang telah pun dihakkan tu.
Kan? Itu dia. Itu Islam kita kena lihat secara menyeluruh. Islam ni dia sangat, orang kata apa, sangat sumul, sangat lengkap, dan dia saling perlu dan memerlukan antara satu sama lain, insyaAllah. Saya rasa itulah kot yang saya rasa dapat saya berikan sedikit gambaran tentang apa yang nak dipindah, kan, RU355 ni tuan-tuan, yang insyaAllah akan dibentangkan besok, akan dibaca. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kemudahan kepada Tuan Guru untuk baca dan bentangkan dan dibahaskan, dan mudah-mudahan ianya disokong untuk dipindah, dan ianya memberikan ruang kepada Mahkamah Syariah untuk melaksanakan sebahagian sedikit daripada hukum hudud hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itulah sedikit. Kemudian saya nak war-warkan seperti mana biasa, kita ada Al-Quran untuk diwakafkan. Yang kedua, ada kitab baru yang diterbitkan, iaitu kitab Al-Fadhil Ustaz Ahmad Dasuki Abdul Rani, kitab yang bertajuk Mau'izah Hasanah Malam Pertama di Alam Barzah, dan berbagai-bagai lagi lah yang berkait dengan peringatan dan nasihat kepada kita tentang hari akhirat, tentang alam barzah dan sebagainya. Ini harga berapa? RM28 tuan-tuan. Buku setebal ini RM28, dapat kita manfaatkan dan kita dapat mutiara-mutiara kata yang ada dalam kitab ini, yang Ustaz Ahmad Dasuki Abdul Rani yang tersohor lah setakat ini. Tuan-tuan kalau tak dapatkan buku ini, rugilah. InsyaAllah. Kemudian juga di luar juga ada pewangi untuk kenderaan dan badan pun tuan-tuan dapatkan di luar. Dan akhir sekali tuan-tuan, mohon sumbangan derma untuk misi dakwah bersama dengan Dr. Fauzi Draman. InsyaAllah kita akan ke Sarawak pada awal Januari. Baru ni kita berbalik daripada Miri dan Limbang. Bahkan di Limbang baru ni pun tuan-tuan, kita sudah pergi tengok kawasan untuk dibina kompleks pendidikan. Mana ada 5 ekar tanah yang telah pun diwakafkan oleh seorang penduduk di situ. Dia kawasan tepi jalan tu, tu laluan untuk ke Brunei. Limbang tu memang kawasan yang agak strategik lah. Jadi sudah ada tanah, cuma kita perlukan dana untuk bina kompleks pendidikan. Iaitu kompleks pendidikan ni dia ada pusat Ma'at Tahfiz, masjid, dan juga ada beberapa gerai, kedai-kedai lah, untuk inilah, untuk kedai-kedai, sebab dia laluan tepi jalan tu, makna kata jadi ada orang boleh singgah ke situ. Jadi kita juga perlukan dana untuk pembinaan itu, dan juga kita perlukan dana juga untuk menjayakan misi dakwah pada bulan Januari ini, insyaAllah. Jadi tuan-tuan boleh sumbangkan derma tuan-tuan di belakang nantilah. Wallahu'alam. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.